pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Pengantar Bisnis dengan kode EKMA4111 dengan topik Etika Bisnis. Program ini bertujuan untuk membantu Anda dalam memahami etika bisnis. Setelah menyaksikan tayangan ini, Diharapkan Anda dapat menjelaskan etika bisnis, macam-macam etika bisnis, kendala etika bisnis, dan prinsip-prinsip etika bisnis. Banyak para ahli telah memberikan definisi tentang etika, namun secara umum, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai nilai benar dan salah. Yang dianut suatu golongan atau masyarakat berdasarkan bahasa Yunani, etika berarti etos, yang berarti adat kebiasaan, sedangkan dalam bahasa Arab, etika berarti ilmu akhlak. Jadi, etika secara umum adalah nilai, norma, atau aturan profesional tertulis mengenai suatu hal yang baik dan benar, maupun tidak baik dan tidak benar. Sedangkan pengertian etika bisnis menurut Hill dan Jones pada tahun 1998 menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Selanjutnya, Menurut Velasquez tahun 2005, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum. Bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam etika bisnis, seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Nah, saudara mahasiswa, setelah kita memahami dengan baik tentang pengertian etika dan etika bisnis, selanjutnya kita perlu mengetahui tentang sejarah lahirnya etika bisnis. Sejarah lahirnya etika bisnis dibagi ke dalam lima periodisasi, yaitu satu, situasi dahulu, periode 1960-an, periode 1970-an, periode 1980-an, dan periode 1990-an. Sejarah lahirnya etika bisnis dimulai dari awal sejarah filsafat. Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki Bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur, kemudian memasuki masa peralihan tahun 1960-an, pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis di Amerika Serikat dan dunia Barat pada umumnya. Ditandai oleh pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas penolakan terhadap establishment yang diperkuat oleh situasi demoralisasi, baik dalam bidang politik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada saat ini juga timbul anti-konsumerisme, dengan situasi dan kondisi seperti ini, dunia pendidikan memberikan respon dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya adalah memberikan perhatian khusus kepada sosial isu dalam kuliah manajemen. Memasukkan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama bisnis dan Society Corporate Social Responsibility. Walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis. Kemudian pada era tahun 1970-an, terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis. Yang pertama, sejumlah fil sejumlah filosof memulai terlibat dalam pemikiran masalah-masalah sekitar bisnis dan etika bisnis sebagai suatu tanggapan atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika. Kedua, terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini, mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manajemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Pada era 1980-an, di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Pada tahun 1987 didirikan European Ethics Network yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dan universitas, sekolah bisnis para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional. Masa etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an. Etika bisnis telah menjadi fenomena global dan telah bersifat nasional, internasional, dan global seperti bisnis itu sendiri. Etika bisnis telah lahir di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan kawasan dunia lainnya. Di Indonesia sendiri, pada beberapa perguruan tinggi, terutama pada program pasca sarjana, telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu, bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis. Misalnya, Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia di Jakarta. Baiklah, Pembahasan selanjutnya adalah mengenai macam-macam etika bisnis yang terdiri dari etika deskriptif dan normatif. Manusia disebut etis ialah manusia secara utuh dan menyeluruh, mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak lainnya, antara rohani dan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan Penciptanya, termasuk di dalamnya. Membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika. Dengan demikian, terdapat dua macam etika, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai, artinya. Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Sedangkan etika normatif adalah norma yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal buruk sesuai dengan kaedah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Baiklah. Setelah membahas tentang pengertian sejarah dan macam-macam etika bisnis, selanjutnya kita akan membahas tentang kendala etika bisnis. Pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa masalah dan kendala. Ada beberapa kendala etika bisnis, di antaranya standar moral pelaku bisnis masih lemah, perusahaan mengalami konflik kepentingan, situasi politik, dan ekonomi yang belum stabil. Lemahnya penegakan hukum dan belum adanya organisasi yang menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Mari kita bahas kendala yang pertama, yaitu standar moral para pelaku bisnis pada umumnya yang masih lemah. Banyak di antara para pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis. Seperti memalsukan campuran, timbangan, ukuran, menjual barang yang kadaluarsa, dan memanipulasi laporan keuangan. Kemudian, yang kedua yaitu banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya. Atau konflik antara nilai pribadi yang dianutnya dengan praktek bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya, atau antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat. Orang-orang yang kurang teguh standar moralnya bisa jadi akan gagal karena mereka mengejar tujuan dengan mengabaikan peraturan. Selanjutnya, yang ketiga. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik yang di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lainnya memberi kesempatan bagi pihak yang mencari dukungan elit politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Situasi ekonomi yang buruk tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang Guna memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya, kendala yang keempat yaitu lemahnya penegakan hukum. Banyak orang yang sudah difonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. Belakangan ini dapat terlihat bagaimana sebenarnya keadaan penegakan hukum di Indonesia yang kian lama kian memburuk. Hal tersebut dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Seperti pada kasus dana talangan Bank Senturi, skandal Nazarudin, kasus Nunun Nurbaiti, hingga kasus pegawai pajak dana Widyatmaja, yang saat ini belum terselesaikan. Kendala yang terakhir, atau yang kelima, yaitu belum adanya organisasi yang menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Dalam hal ini, organisasi seperti KADIN beserta asosiasi perusahaan di bawahnya belum secara khusus menangani penyusunan dan penegakan kode etik bisnis dan manajemen. Namun di Amerika Serikat terdapat sebuah badan independen yang berfungsi sebagai badan register akreditasi perusahaan, yaitu American Society for Quality Control atau ASQC. Saudara mahasiswa, pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Keraf tahun 1998, prinsip-prinsip etika bisnis diantaranya adalah. Yang pertama, prinsip otonomi yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Bertindak secara otonom mengandaikan adanya kebebasan, mengambil keputusan untuk bertindak menurut keputusan itu. Otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab dalam dunia bisnis, tanggung jawab seseorang meliputi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, pemilik perusahaan. Konsumen, pemerintah, dan masyarakat, yang kedua, prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang melakukan penipuan. Yang ketiga, prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik. Prinsip ini mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain, dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, kita minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis. Prinsip yang keempat adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang, di mana prestasi dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya. Prinsip yang kelima adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Demikian penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip etika bisnis. Namun, ada beberapa nilai etika bisnis yang seharusnya jangan dilanggar, di antaranya. Kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, dan kecerdasan. Nah, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.